myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. I lost myself again. You hit just like a drug. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trihub bersama Zik. Okey, hari ni kita ada project special guys ya. Yang ni bukan bermabitkan dengan kereta Zik. Hari ni kita nak buat dengan kereta adik Zik iaitu Ativa. Sebelum ni dia pakai Asia, tapi sekarang ni dia dah pakai Ativa, dia dah upgrade. Cuma ni dia nak upgrade sound system. Kalau korang pernah tengok dulu, dia pernah upgrade sound system Asia dalam bajet lekungan Zik, tak ingat dah. Korang boleh tengok video tu kalau korang nak betul-betul bajet sound system. Tapi yang ini Zik boleh katakan dengan bermodalkan dan berbajetkan RM3,500 macam tu. Nanti Zik akan ceritakan satu-satu apa benda yang dia buat. Dan yang ni memang kumpul lah. Kumpul sampai barang-barang semua cukup, baru kita pasang. Zik akan ceritakan apa barang-barang yang akan dipakai di Ativa adik Zik. Dan saksikan video ni sampai habis. Okay, sekarang Zik berada di kedai macam biasa, Bro Tama Salen, iaitu TC Audio Mute. Memang Zik memang buat kat dia lah. Dia tak ada tempat lain dah. Memang full sound system Zik lah. First yang Zik akan pakai, okay, ini adalah speaker depan dan juga belakang. Ini adalah Infinity, orang panggil Infinity Primus. Primus daripada Harman Kardon. By Harman eh, Harman Kardon. Kat sini kita ada, tak silap Zik ada dalam 4 dia punya kategori lah. Nombor 1 iaitu Alpha. Alpha ialah memang bajet. Kedua ni adalah Primus. Ketiga adalah reference yang Zik pakai sekarang. Lepas tu yang keempat tinggi sikit dengan yang tu memang competition punya, iaitu Kappa dan juga Kappa Perfect. Yang tu memang Zik cakap harga dia pun mahal lah. Zik pun ada pakai juga Kappa dekat Zik punya Twitter dengan mid-range. Jadi Primus ni adalah korang yang nakkan two-way budget, masih dalam lingkungan budget, modal dia boleh dengar guys. Harga untuk Primus ni depan dan juga belakang, harga dia sekarang dalam RM800. Korang boleh dapat promotion dalam RM800 sekarang dekat dalam Shopee. Zik akan linkkan jugalah kalau korang nak beli. Sepatutnya harga ni mungkin dalam lebih kurang RM1,000 lah, RM1,000 lebih. Sekarang dia ada promotion, Zik tak pasti, mungkin dia nak keluarkan baru ataupun nak habiskan stok. Korang dapat dua-dua ni. Sebabnya Alpha dua-dua harga dia dalam RM700 untuk dua-dua. Sebabnya dia punya difference dia banyak guys. Kalau Zik ceritakan pasal dia punya power handling, korang boleh nampak 80 watt RMS. Dia agak tinggi guys. Okay, 80 watt RMS. Jadi dia punya belakang dia 55 watt RMS. Itu adalah untuk dia punya speaker. Untuk next adalah DSP. DSP Masonic ni. Masonic ni sebenarnya Zik dah pakai lama dah. Yang ini adalah 6 channel. Dia dah tak ingat dah dia punya 6 channel tu 4 output high ke 2 output high ke, Zik tak pasti dah tak ingat. Sebabnya masa tu Zik main beli je. Lepas tu yelah, masa tu Zik tak tahu kan pasal sound system kan. Lepas tu Zik belajar baru tahu. Dan Masonic ni Zik tak ada kotak dia, dan Zik tak tahulah dia punya sistem dia macam mana. Tapi nanti kita tengoklah software dia apa sistem dia. Okay, next. Untuk harga ni, Masonic ni Zik beli dulu dalam RM900 lebih macam tu lah. Mungkin second hand sekarang harga dah RM800-700. Tetapi Masonic ni agak jarang juga korang nak jumpa dia punya brand. Kalau korang nak beli juga DSP, korang nak cari-cari DSP antara 6 channel ataupun 8 channel, Zik akan recommend kepada korang untuk ambil Adams Digital. Sebab Adams Digital dia dah siap sekali dengan soket DSP ni. Jadi senang lah untuk korang nak cari untuk kereta korang lah. Dia memang plug and play, dan korang boleh buat sistem pasif dekat ni. Untuk sistem aktif, Zik tak pasti dia punya soket dia macam mana. Okay, next adalah Soundstream, iaitu Android player. Yang ni pun Android player lama Zik, iaitu daripada Asia. Zik pakai TTTL dan Zik jualkan kepada adik Zik. Yang ini adalah 10 inci, ada DSP. Zik tak ingat dah dia punya spek dia, tak silap Zik dalam 2GB RAM plus 32GB ROM. Harga dia dalam RM900 lebih kalau baru. Second hand ni mungkin dalam RM800-700 macam tu lah. Korang boleh tahulah Android macam mana kan. Okay, next adalah, yes, yang ini memang Zik suka lah. Sebabnya dia harga murah, tetapi dia cakap dia punya power watt, the bass tu memadai lah, sedap. Zik tak cakap dia paling sedap, tetapi boleh terima. Okay, ini adalah Blaupunk GTR 130A. Subwoofer di mana harga dia dalam sekitar RM500 saja. Memang tak mahal. Dan yang bestnya Blaupunk ni adalah, Bro Tama Salem pun cakap dia punya wire dia cun kan. Dia punya original wire dia pun okey lah. Okey lah. Okey lah daripada. Tapi sampai sekarang company tak approach kita Oh ya. Yeah. You ada approach ni lah Blaupunk ni. Banyak aku dah install. Jadi Bro Tama Salen nak jadi authorized dealer pun tak dapat lagi Blaupunk ni. Tak tahu lah Blaupunk ni kan dia macam mana dekat Malaysia ke, Zik tak pasti.
cerewet eh. Okey. Jadi kalau Belopang tengok ni, tolonglah bagi ha, ni Bro Tama Salin ni. Zip pun dah banyak promote dah Belopang ni. Memang banyak ramai orang pakai. Ha, banyak kereta dah pakai. Jadi dia punya max power adalah 300 watt, tapi kita nak tengok adalah RMS dia. RMS dia adalah 130 watt. Ha, dekat sinilah dia punya normal output power. Dan dia punya frequency response dia, low pass filter dia 50Hz sampai 100Hz, 40Hz sampai 150Hz. Jadi yang ini Zik cakap memadai lah untuk korang yang nak bajet. Tetapi kalau korang nak betul-betul kualiti punya subwoofer yang sedap, memang sedap betul, Zik memang suggest DLS lah. DLS tu harga berapa? Tahu tak masalah? RM2,700. Ah, yang tu Zik memang akan upgrade lah satu masa nanti. Ah, mungkin lah tengok lah macam mana kan. Memang Zik teracun lah tengok DLS punya subwoofer tu. Oh, memang sedap. Jadi itu adalah semua yang kita nak pasang dekat Ativa ni. Ah, lagi satu Zik terlupa, iaitu casing untuk Ativa. Casing untuk Ativa ni, dia ada dua jenis tau. Satu yang tebal dengan satu yang slim. Slim ni mahal sikit, dalam sekitar RM70 ke RM60 macam tu. Jadi slim ni bagi Zik lagi nampak modern lah daripada yang tebal. Tebal korang boleh tahulah macam mana kan. Korang nak beli pun Zik akan linkkan lah untuk Shopee kalau korang nak beli. Dan semua ni total harga dalam RM modal RM3,000. Jadi ini adalah tak termasuk installation dan juga tuning DSP. Alright, jadi jom kita proceed dengan installation guys. Okay, kalau korang nak tahu, ini adalah speaker original Ativa eh. Punya texture dia, dia punya apa ni, kertas ni lebih kurang macam, kau ingat tak yang korang makan dulu-dulu lah. Ini tak tahu, legend-legend kan. Yang piring yang warna-warni tu. Macam ni lah dia. Okay, bagi jap. Kamu tahu tak nak buat apa lepas dah tukar speaker ni? Mari saya tunjuk. Korang jalan je luar rumah tu. Kan? Nampak tong biru ni? Buka. Ambil balik. Nak tukar kereta ke? Pasang balik. Betul-betul. Rugi je bagi balik speaker mahal-mahal. Okay, kita tanya Bro Tama Salin lah soalan sikit. Ini soalan yang kira panggil basic punya lah. Selalunya ada orang tanya, kenapa Kozil kena pakai belakang, komponen kena pakai depan? Kadang-kadang ada orang pakai Kozil kat depan. Dia macam ni lah. Coaxial ni kan, kalau you tengok dia punya design lah. Dia punya tweeter dekat mana? Dekat speaker. Dekat speaker. So apa jadi kalau you letak depan? Dia punya speaker tu bunyi dekat bawah. Itu je. Kan dia, sometimes sebelum kita tanya soalan, I faham soalan ni macam, bagi saya memang soalan ni dah macam boring lah. Tapi kalau orang yang baru nak main kan, logical lah. Common sense lah. Common sense lah. So kalau speaker tu kat bawah, coaxial kat bawah, you rasa suara dia dari bawah. Tapi kalau belakang tak apa, dia belakang ni sebenarnya dia rear feel saja. Dia nak apa? Sekadar suasana. Yes, correct. So dia nak, dia tak nak bagi empty kat belakang. So better kalau coaxial kita pakai kat belakang lah daripada depan. Dia just support untuk depan lah. Sebab kalau kita tengok Twitter Twitter ni yang membawa stage tu naik. High frequency dia bawa stage tu naik. Kalau kita letak kat bawah, dia rasa macam bawah. So kalau you letak kat atas dashboard, you rasa macam stage tu atas. So lagi satu common sense dia, macam mana bila kita dengar konsert, selalunya bass orang sepak kat bawah, betul tak? Sepak kat bawah. Tapi kalau suara semua dekat atas. Tapi kalau kita dekat stage, kalau let's say you pergi drum concert ke apa kan, You rasa stage tu kat atas, bukan kat bawah. So kalau you ada DSP yang bagus, you boleh tune, bawa time alignment dia selari dengan tweeter. So dia sampai masa yang sama. So bila dia sampai masa yang sama, you rasa dia dekat atas, dia tak rasa kat bawah. So timing dalam kereta memang mainkan peranan yang penting. Time alignment. Jadi kalau korang yang pasang DSP juga, yang tak ada DSP, korang boleh rasa tau. Contoh bila pasang subwoofer kan, dekat bawah bontot kan, ada orang cakap bila pasang kat bawah bontot, boleh rasa bass kat bawah bontot. Tapi bila korang pasang DSP ni,
dia punya bass tu divert kan, boleh kira orang panggil macam mana, boleh ke delay kan dia ke depan, so tak adalah bontot bergegar, tak rasalah kuranglah rasa dia, kalau ada DSP tu kurang rasalah. Sponge ni untuk apa? Okey, yang ni ah. Ni kita panggil waveguide. So maksudnya dia akan tolak ke satu arah saja. So kalau let's say kita dah masuk door trim kat sini kan. So dia punya hole tu dia akan align kat sini, betul. Okay. So kalau tak ada benda ni dia kosong. So dia jadi macam tak tentu arah. Okay. Dia keluar mana sana sini. So ini dia terus keluar terus je. Maksudnya base tu tertumpu satu arah lah. Lagi satu, benda ni akan prevent vibration juga sebab dia tak ada contact. Tak ada contact dengan hard material. Kurang rattling so dia lah. Macam dia absorb lah. Dia absorb. So kalau boleh beli je lah ni, tak mahal pun, RM10 lebih je dalam Shopee. RM10 lebih, empat lah. Empat. Alright, pemasangan sudah settle guys. Jadi lebih kurang dalam berapa jam? 3 jam macam itulah pemasangan untuk 3 jam sebab ada problem. 3 jam ada problem. Sepatutnya nak laju eh. Tapi kata-kata tu makan balik ke diri. Bila cakap benda tu tak jadi guys. Sebabnya casing ni dia ada isu sikit lah. Tapi dia tak ada tunjuk lah. Casing ni memang dia cakap memang kena custom. Walaupun universal. Tapi universal dia memang kena custom guys. Ativa ni sebab dia floating. Floating ni dia susah sikit. Kita nak cerita adalah installation dah settle. Yang ni kita dah settle pasang ni. Brotama Salon dah settle pasang DSP. Dapat settle pasang subwoofer. Semua alhamdulillah berjalan lancar. Dan sekarang ni adalah kita nak pasang kerusi. Dan nanti akan tuning untuk Ativa ni. Jadi DSP ni dia ada buat. Brotama Salon akan buat passive punya setup. Dia ada dua, aktif dengan pasif. Jadi aktif ni nak buat, dia kena cukup channel. Contohnya macam kena pakai 8 channel ataupun lebih lah. Kalau macam 6 channel ni boleh buat pasif saja. Tapi pasif pun memang dah sedap, nanti saya akan belanjakan kepada korang bunyi dia macam mana. Okay, sekarang Brotama Salon dia nak ajar Forex. Nanti kita boleh beli McLaren lah. Boleh. Bull. Setelah mendengar semua bunyi-bunyi yang ada sekali dengan bunyi-bunyi haiwan sekali. Apa rasanya? Komen. Daripada okay, kita cerita sikit lah. Daripada Azia masuk ke Ativa,
Azia tak ni dia saja-saja je, tak nak apa ni jual. Dia tak nak buka balik sebab dia nak buat setup baru. Apa rasanya dekat Ativa ni? First, pemasangan tu, installation masih lagi berpuas hati lah. Memang tip top. So, sebab sebelum ni dah pernah dengar yang 3-way. Okay. So bila dengar yang 2-way ni memang ada kurang sikit. Tapi tak apa, kita akan buat stage 2 lah. Nampak tak, racun itu benar. Modify itu pasti, racun itu benar. Apa lagi ya? Racun tikus semua ada. Kali yeah. Memang tak selagi kalau masuk dia masuk kereta leak. Lepas tu nanti nasib baik tak masuk kereta Brotama Salin lagi. Kalau masuk kereta Brotama Salin tak tahu macam mana. Itu bukan takat racun tikus je, racun segala racun weh. Tak tahu macam mana. Cumanya dengan harga yang macam ni orang kata dah puas hati lah. Dah puas hati kalau sebab kalau untuk nak buat daily car, jalan-jalan ataupun daripada dengar yang standard punya sound system, memang tak boleh bandingkan lah. Maksudnya ni lagi banyak better lah. So kalau orang-orang yang beginner baru nak try, lepas tu bajet pun orang kata M40 test M40 B40 boleh. M40 pun kalau ini pun dah 3,000 lebih guys. Tapi ikut bajet korang. Kalau juga nak T20 macam ni. Kalau nak T5 yang belakang. Bagi Zik, bajet untuk semua sekali kalau korang nak kumpul kan, bajet dalam 3,000-3,500 untuk dapatkan macam ni, bagi Zik sebenarnya puas hati. Kalau korang nak main 3-way itu dah level lain. Kemungkinan mungkin korang kena sediakan dalam 5,000 ke atas, 6,000, 7,000 ke atas lah. Macam tu lebih kurang. Entry pun mungkin 5,000 korang boleh dapat. Tetapi kalau korang yang macam dengar standard, dalam kereta standard kan, nakkan kepuasan yang dia bukan level kepuasan macam Brotama Salin ni, bukan lah. Macam Zik pun bukan lah. Tapi kepuasan tu setakat korang nak masuk daily kan. Bukan jenis-jenis yang macam korang dah rasa 3-way ke, bukan. Bukan untuk korang. Dia jenis untuk orang yang dah macam dah lali dah dengar kereta standard tapi nak upgrade. Itu adalah untuk korang lah yang bajet-bajet daripada contoh nak 3,000 nak kepuasan semua yang boleh lengkap. Macam ni Zik dah bagi tahu dah semua benda-benda yang lengkap. Android player, DSP. Kalau korang tak nak DSP yang external pun, korang boleh setting dekat DSP untuk Android ni. Android ni ada DSP untuk passive juga. Jadi korang tak perlu risau. Mungkin korang dapat save dalam 2,500 pun korang boleh dapatkan kepuasan untuk korang yang main daily, yang kereta yang standard lah, daripada standard nak upgrade kepada sound system yang level lain. Terima kasih sekali lagi Brotama Salin. Memang Zik cakap installation mantap. Memang tiap-tiap kali dia buat, Zik cakap memang Zik puas hati. Dan sesiapa pun dia buat, memang dia buat betul-betul dengan hati dia. Walaupun badan dia sado. Walaupun kalau korang nampak dia buat powerlifting, weightlifting, tetapi hati dia menjaga hati korang guys. Dia buat betul-betul installation untuk kereta korang. Jangan risau. Jadi kalau korang nak contact, korang boleh contact TC Audio Mute dekat Instagram ataupun FB. Nama bro TikTok pun ada. Baru up TikTok eh. Kalau korang nak ilmu pun, knowledge pasal sound system, banyak dah Brotama Salin sharekan kepada korang dekat dalam YouTube dia. Dalam TikTok pun mungkin akan ada next time. Macam-macam update lagi. Memang Zik cakap tak ada, kiranya ilmu tu free lah Brotama Salin dia bagi. Kalau korang nak belajar tentang sound lebih mendalam, korang kena tengok. Memang korang wajib tengok lah bagi Zik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Modified itu pasti. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.